guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Ina. Ya ampun guys, apa kabar kalian? Para subscriber gue, padahal subscriber gue aja gak sampai 20. Sedih banget, tapi gak apa-apa. Gue kembali lagi produktif buat konten lagi. Gue harus bisa, gue harus semangat, gak boleh males. Karena udah lama banget gue vakum, gak buat apa konten atau yang lain sebagainya. So, look hari ini gue persembahin buat kalian semua. Ini adalah Get Ready With Me. Jadi, ikutin terus. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jadi, pertama bakal gue lakuin, gue bakal pakai lip balm dari Lip Ice. Ini udah jadi lip balm langganan gue. Terus lanjut di sini gue bakal pakai soft lens gue dari X2 yang apa ya gue. So gue udah selesai pakai soft lens. Sekarang gue mau pakai moisturizer gue dari Nivea yang soft. Gue akan buat. Lama banget loh gue gak buat tutorial gini. So excited, parah. Senang itu guys. Soalnya gue tuh bingung gitu kalau mau buat konten tuh buat konten apa. Jadi mager, kalau gue tuh anaknya mageran parah. Sebenarnya tuh kalau gue gak pake jilbab ya, bener pasti gue pakai moisturizer tuh sampai ke leher. Apapun itu. Kalau gue sih udah kebiasaan gitu. Kita buat judulnya make up bericak berinung, seru kali ya. Oh my god. Okay. Eyebrow. Di sini gue mau pakai Viva Cosmetic yang Perfect Shape Matic Eyebrow. Hari ini gue pakai sama Viva yang udah lama banget, yang udah sekecil ini. Biasanya gue pakai ini, cuman buat ngegarisin aja. Selebihnya isinya pakai ini. Karena gue udah nyari spoolie gue kemana tahu, jadi gue pakai spoolinya bekas Etude aja. Ini tuh sebenarnya bekas Etude guys. Tapi karena udah habis, jadi gue pakai brushnya jadi. Udah selesai, aku udah selesai buat alisnya. Kenapa aku skip? Karena aku mau pakai alis lama. Next nanti aku bakal buat tutorial alisnya ya guys. Terus lanjut aku pakai cushion. Aku pakai cushionnya dari Pixi yang nomor 301 medium beige. Aku pakai dia guys. Ini bagus banget tau. Ini pokoknya aku suka banget ya. Aku nggak mau pakai. Aku tuh sekarang udah gak mau pakai foundation, gak mau pakai BB cream, udah pakai si cushion aja udah paling aman. Si PC ini tuh kayak coverage, menurut aku full coverage, hampir full coverage gitu sih. Kalau menurut aku ya guys, dari yang BB cream yang pernah aku pakai, sumpah dia tuh bagus banget, bikin glowing. Terus bagus banget sih. Aku pokoknya udah gak mau klien hati. Gak mau. Pokoknya aku udah suka banget sama Pixi. Concealer favorit aku setelah aku pakai Fit Me yaitu apa ini? Mizu guys, ini yang medium. Tenang guys, tenang aja. Abis itu langsung aku setting pakai powder dari Purbasari. Aku pakai face powder yang nomor 1 Natural.
baking, masak dulu. Okay. Aku kalau ngobrol itu semuanya. Tumpuk kena semua. Okay, kita baking guys. Sapu-sapu pakai brush. Biar rata. Okay. Sapu-sapu biar rata. Abis itu remix yang powder study apa nih? Flawless, pokoknya 3-in-1 gitu. Ini dari tante aku guys, jadi dia tuh dalamnya gini deh, jadi tuh dalamnya gitu. Ya ini tuh ada glitter-glitter gitu, ditap-tap aja, nggak mau full banget gitu. Tante aku dari MAC. Kita pakai contour, pakai brush ini, brush yang terkenal pada zamannya. Jujur, ya kayak Abel banget ya. Jujur aku jarang nge-contour gitu loh guys, jarang banget aku contour. Jadi cuma kayak seadanya aja. Kadang kalau mau kontur-kontur, kalau enggak. Jadi di sini aku maunya yang natural aja kayaknya. Palet aku dari Twilight, dari Vocalur yang Twilight. Lihat kan, cantik banget kan, terkenal pada masyarakatnya. Aku mau pakai warna Amber. Aku mau pakai warna si Amber ini karena aku cuma pengen biar ada yang nyala aja di sini. Wow, cantik banget sih. Dia tuh mudah di blend, nyala warnanya, makin lama makin cantik, makin dioles makin cantik. Ih, celup kali. Ala Bunda dinaikin guys. A B C D E F G. Pakai maskara kesayangan aku, itu dari Wardah. I export the volume export mascara. Ini adalah cara aku pakai bulu mata apa? Pakai maskara kayak extension. Caranya gampang, pada dikit naikin ke atas, tipis-tipis dulu aja. Blushnya dari muka satin blush yang nomor 4. Kita pakai blush.
Flower. Oh my god. Aku pakai lipstick baru guys. Jadi aku tuh baru order lipstick dari Shashi Cosmetic, yaitu lipstick dari Shashi by Salsabila Adriani. Aku beli satu bundle dong. Wah, gila cantik-cantik banget warnanya. Dan aku tuh pengen pakai warnanya Valencia di lipstiknya Salsabila yang puspa. Puspanya doang cantik kan. Tapi karena aku mencintai ombre lips, jadi akan aku tambahin, akan aku campur dengan warnanya si Valencia. Ini adalah look terakhirnya. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh, cantik, bukan ku ingin mengganggu. Tapi apa arti merindu selalu? Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara. Well, thank you for watching. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah menyempatkan waktunya untuk nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Thank you.